Saat ini Dapri benar-benar merasa kesal melihat sikap Sipa yang telah membatalkan surat penggeledahan terhadap rumah Tante Nadia dan Pak Rahmat. Dapri benar-benar merasa kecewa karena dengan tindakan Sipa tersebut berarti Sipa telah melindungi penjahat yang telah membunuh ayahnya dan juga serentetan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dapri juga kecewa kepada Om Rahmat karena ia seolah-olah memanfaatkan kepolosan dan kebaikan Sipa dengan meminta agar Sipa membatalkan surat penggeledahan pihak kepolisian tersebut. Karena menurut Dapri, Alina sudah melakukan tindakan yang di luar batas dan tindakan kriminal. Jadi, Alina sendiri harus mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang telah ia lakukan.